Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Singkat ringkas saja, iaitu tentang pengangguran. Sekarang ini kita lihat musim ini musim ekonomi menurun dan harga barang naik, dan kita lihat kita dengar banyak kes-kes pengangguran meningkat daripada tenaga kerja yang sudah bekerja. Jadi saya ingin tahulah daripada pihak Kementerian Sumber Manusia, berapa ramaikah dalam tahun ini sahaja pekerja-pekerja kita yang telah di retrench, dibuang kerja, dan dan apakah pandangan kementerian, adakah trend ini akan berterusan, khususnya kita lihat sekarang ini dalam sektor pembangunan, sektor housing, pembangunan, dia akan stagnan dan akan slow down. Adakah ini juga kita jangka akan menyebabkan pengurangan kepada pekerja-pekerja? Kalau demikian, apakah perancangan pihak kementerian dalam hal ini? Perkara kedua ialah tentang pekerja-pekerja pembantu rumah. Kita dengar bahawa kita tidak ada lagi perantaraan orang tengah untuk kita ambil pembantu rumah ini. Jadi adakah ini, bilakah dia akan, program ini akan bermula, dan bolehkah kalau misal kata kalau di pihak majikan pergi ke negara jiran dan membawa pembantu rumah itu balik ke sini dengan urusan-urusan yang ada. Itu saja, terima kasih. Ya, yes, sila Menteri. Terima kasih.